Orang yang buat jahat, boleh tak kita doakan keburukan bagi dia? Boleh. Nabi doa dua, doa kebaikan, doa keburukan. Hak banyak Nabi doa kebaikan. Bang, dalil boleh doa keburukan tu kunut nazilah. Orang buat zalim tak? Kunut nazilah tu minta Allah binasakan musuh. Tahu tak? Cuma kalau kita nak doa, doa yang adil. Orang tu jahat sangat, duduk menipu orang dalam kampung, ya Allah, dah hentikanlah kejahatan orang ini. Nak berikanlah dia sakit supaya dia tak lagi melakukan kejahatan. Itu boleh. Jangan tak, jangan melampau batas. Anak orang sebelah curi pelang suti, ya Allah, doa biar langgol lori mampu perah tu biar otak gitu. Faham? Itu tak boleh kerana tak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Okey. Soalan seterusnya.